Selamat pagi warga Kota Palangkaraya. Kami dari aliansi masyarakat peduli untuk Kalimantan Tengah dengan menyuarakan agar merdeka dari kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, dan merdeka dari kerusakan hutan dan lingkungan atau deforestasi. Selama ini kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu telah menyita banyak perhatian dunia, bahwa tidak hanya untuk di Indonesia atau di Kalimantan Tengah, namun dampak dari kebakaran hutan dan lahan juga berimbas pada negara-negara tetangga. Kita menilai adanya kelalaian yang terjadi baik oleh pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar. Untuk itu kita berharap kepada pemerintah agar serius untuk menangani hal semacam ini. Karena ada satu bukti ketidakseriusan pemerintah, yaitu melakukan banding atas gugatan masyarakat sipil yang mana sudah diputuskan oleh pengadilan negeri bahwa pemerintah, dalam hal ini gubernur, presiden, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN melakukan banding atas putusan pengadil itu. Oleh karena itu, kita berharap kepada warga Kalimantan Tengah untuk mendukung dan menolak upaya pemerintah melakukan banding atas putusan pengadilan itu, karena itu adalah bukti ketidakseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan negara ini. Saudara pasangan penaik Kalimantan Tengah, yang mana pada hari ini kita bersama-sama untuk mengingat kembali bahwa sejak 2015 kita dari masyarakat yang aktif memperjuangkan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, untuk mendapatkan udara yang sehat. Ketika kita mengatakan stop terhadap asap, ketika kita mengatakan stop terhadap monopoli mana, ketika kita mengatakan stop terhadap kejahatan korporasi, tapi pemerintah Republik Indonesia tetap mengeluarkan izin untuk perkebunan-perkebunan yang sampai saat ini masih kita pertanyakan. Apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat? Apa yang sudah mereka berikan kepada kita? Pengadilan Negeri Palangkaraya di awal 2017 menangkap gugatan kita terhadap pemerintah Republik Indonesia. Tapi sampai saat ini, kawan-kawan bangsa dan tanah air, kawan-kawan warga masyarakat Jakarta Tengah, negara hanya berdiam. Negara tidak pernah memperhatikan apa yang jadi tuntutan kita. Masih terdapat kebakaran hutan dan lahan. Ya, ketika kita cek koordinatnya, ada di dalam konsesi perkebunan. Kita tanya bersama-sama, siapa yang disalahkan? Apakah tetap menyalahkan kearifan lokal warga Dayak Kalimantan Tengah? Apakah tetap menyalahkan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang mana sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Dayak Kalimantan Tengah? Saatnya hari ini kita menyatukan suara kita. Kita menyatukan bersama untuk mengatakan stop terhadap pembakaran hutan dan lahan. Stop untuk mengeluarkan perizinan-perizinan di perkebunan kelapa sawit yang berkedok investasi pemerataan pembangunan. Kita warga Kalimantan Tengah menolak untuk kembali menghirup asap, untuk kembali menghirup udara yang tidak layak, yang bisa membuat kematian bagi kita. Mereka! Mereka!